Semalam bermulalah cabaran pemain-pemain para tempat bowling beraksi di Imad Megalens Petukawa Kuching yang menawarkan 8 pingat emas daripada 20 pingat emas yang ditawarkan sepanjang temasya yang berlangsung selama 4 hari diadakan. Antara kategori yang menawarkan pingat pada hari kemarin ialah persorangan wanita kelas TPB10, persorangan lelaki kelas TPB10, persorangan terbuka lelaki dan wanita TPB1, persorangan lelaki dan wanita terbuka TPB2, persorangan lelaki dan persorangan wanita TPB9 dan persorangan lelaki dan persorangan wanita TPB3. Perlawanan bermula 9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari dan bersambung jam 2 hingga 5 petang. Menarik perhatian, kesemua pemain telah menunjukkan kesungguhan serta dengan penuh semangat kesukanan yang tinggi untuk mengikuti pingat bagi kontinjen masing-masing. Kegembiraan terpancar di kalangan para pemain apabila berjaya melakukan jatuhan pin sabda strike maupun pay. Kepuasan tersebut diraikan bersama dengan rakan sepasukan, jurulatih serta pengurus yang sentiasa memberi galakan dan juga dorongan. Aksi pemain-pemain para tempat bowling yang berlangsung di Imad Megalens turut disaksikan oleh masyarakat setempat dan sekaligus tanda sokongan moral mereka. Seperti kelaziman dalam setiap pertandingan, pasti ada yang menang dan pasti ada pihak yang kalah. Di sinilah peranan jurulatih untuk memberi motivasi dengan matlamat ke arah kejayaan. Meskipun disifatkan sebagai insan kelainan upaya, ia tidak mematahkan semangat pemain para untuk menempah kejayaan. Apatah lagi bagi mereka kaum hawa tetap bersemangat tinggi untuk memenangi setiap pertandingan yang dihadapi. Semoga pemain para tempin bowling terus cemerlang dan beroleh kejayaan bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi untuk negeri yang diwakili khasnya, negara Anya. Selamat bertanding dengan penuh semangat kejuaraan.